kemarin apa bedanya? Oh, kalau yang kemarin kita kan dia konsepnya itu Indonesian food, Pak. Nah, ini kita kan 10%. Kalau sekarang kita dia continental food. Oh. Jadi continental food. Continental itu kan daratan. Daratan apa? Asia. Ada Asia, ada Western. Oh. Mana-mana? Bebas pilih, Pak. Kalau sama tetap juga sini. Iya, tempat di sini sama. Cuman udah di close ya. Iya, benar. Nah, kita udah pakai AC juga. Dulu kan tidak pakai AC. Iya, terbuka semua. Nah, iya, dulu pesan sendiri, ambil sendiri, bayar langsung. Oke, gimana, Pak? Ini mau dipilih, mau di sini boleh. Di sini boleh. Di sini aja enggak? Iya. Karena kan agak ada yang tidak suka rame. Iya. Makannya jadinya gitu loh. Cari dulu, cari tempat dulu ya, Bu. Iya, cari. Mau makan, mau enjoy, padahal kita yang bayar, kita yang self-service. Jadi kalau self-service itu kalau misalnya kantin sekolah juga, ya kan, terus dormitory asrama juga, kebiasaan juga. Iya, dormitory kan biasa begitu, kan. Nah, kalau public area mana mungkin, kan. Oke, boleh. Apa makanan rekomendasi sini? Boleh, Pak, saya rekomendasikan ya. Kita dari ada yang beef, ada yang seafood, ada yang ayam. Seafood, seafood apa? Ikan juga ada. Seafood apa? Kalau seafood kita itu dia tidak ada yang spesifik, contoh atau udang yang udang aja tidak. Tapi ada yang campur gitu, Pak. Contoh maaf ya. Kalau yang dari seperti creamy soup, dia ini, Pak, seafoodnya. Oh. Dia ada scallops, ada octopus juga, baby octopus. Nah, jadi kalau untuk ini pedas enggak? Tidak. Jadi dia besar atau kecil porsinya? Kalau itu standar sih, Pak. Untuk sendiri? Personal portion sih. Oh. Tapi untuk sharing juga bisa. Berdua cukup lah, Pak. Nah, kalau yang seperti ini creamy crab bomb. Dia olahan daging kepiting, jadi seperti kroket dia. Nah, kalau yang ini Singapore chili crab gyoza. Singapore chili crab gyoza ini dia... Pedas nggak? Sambal nyonya sih, Pak. Gimana ya? Manis asam gitu loh, Pak. Enggak, soalnya enggak kuat pedas. Pedas ya? Saya sih pribadi belum pernah rasa karena iya, belum pernah rasa juga sih, Pak. Yuk, berdua yuk. Hah? Itu juga termasuk yang best seller, rekomendasi. Ya, kalau ada satu nih? Yang, sorry ya, Pak. Saya hanya rekomendasi aja ya. Kalau pilihan ibu sama bapak terserah. Ini satu, ya kan? Kalau yang beef dan mix ya. Mana? Ini best-seller, yang ini best-seller. Kalau yang ini dan kalau saya tidak suka ini dari hotel, pokoknya hotel. Boleh silakan dicoba dulu. Sama yang mana dulu? Tadi ada yang ini yang wagyu-nya dia satu porsi itu dia 3 piece gitu. Ini daging wagyu strip loin. Kalau yang ini dia nya macam apa? Dia dagingnya mix, Bu. Ada daging beef, ayam, sosis beef, sama daging lembrek, kambing domba. You want? Mau gak? Kamu suka kambing domba ya? Boleh, domba asli atau domba? Ya, dombanya bukan domba yang apa, yang... Domba sini? Lokal. Domba lokal? Ya, grade-nya lah, grade kita yang grade-nya lah, Bu. Kalau seperti wagyu kan ada grade-grade iya. Juga, tuh kan. Ini
coba. Boleh coba. Kita tahu yang mana yang itunya, yang dombanya. Oke. Okay. Ya, karena domba. Kalau yang domba biasanya dia langsung ada rusuknya, Ibu. Nah, pas lah seperti ini nanti dia ada langsung rusuknya itu, menandakan itu kan. Sipnya atau goatnya sama kan? Sip goat kalau. Biasanya kalau sip itu atau domba itu lebih panas. Iya sih, tapi kalau yang ini sih apa sip aja ngebuat aja kambing aja atau sip aja beda. Kalau sejauh itu kalau sih saya memang belum tanya itu dan belum pernah tahu sih Bu. Iya. Mau yang maksudnya yang kambing itu kambing yang kambing aja apa domba aja atau keduanya gitu. Oh, gitu tahu. Ya. Oh. Okay. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free.
Kamu ambil, Bang. Daging dombanya lembut banget. Enak. Ini kan sudah ambil, Bang. Ini apa? Iga sapi. Iya. Ini iga sapi. Rasanya gimana? Lembut, tapi ini porsinya harusnya untuk apa ya? Untuk 4 orang lah ya. Kalau untuk sendiri ngeri juga kolesterol, bukan kolesterol doang. Ya, sewajarnya aja lah. Tadi pikir enggak sampai segini. Justru harusnya yang minuman sehat yang saya pingin biasanya harus besar, tapi katanya ini enggak pakai campuran konsentrat yang lain, ini cuma khusus untuk apa namanya original juice, jadi enggak pakai konsentrat atau liquid lain dan no sugar. Tapi kalau untuk yang ribnya, untuk yang beefnya ini khusus untuk bagian ribnya, aduh, better ini untuk sharing deh 4 orang. Oke, okay. Dicoba deh. Ya, dicoba.
menurut saya sih makanannya enak, teksturnya lembut. Untuk yang domba, untuk yang sirloinnya juga sapi, dia enak, lembut dagingnya juga. Ini ada agak sedikit ada padat nih, padat. Yang ada yang padat juga. Tapi better ya maksudnya. Ini apa nggak tahu deh apa memang dia modelnya kayak gini, padat sekali. Ini teksturnya keras ya nampaknya. Maksudnya padat, tapi kalau dimakan sih lembut kayak apa dendeng ya, kayak dendeng atau rendang. Cuman ini kan rib ya. Bagian rib yang padat gitu. Jadi kalau dilihat kayaknya keras, padahal kalau dimakan lembut kayak rendang gitu. Tapi enggak juga kalau saya kalau bagi saya sih enggak tahu deh yang mungkin yang porsinya suka yang penyuka dagingnya. Biasanya kalau udah terus penyuka daging dan porsi kayak begini tergantung orang ya, kalau saya sih satu potong udah cukup ya, karena saya nggak terlalu mengkonsumsi daging-dagingan, cukup mencobai saja, recommended sih. Tapi kalau misalnya nanti ingin mesin coba, main lebih baik sama teman ya, sama keluarga, jadi bisa siap. Jadi ini porsi itu 2 orang saya bilang. Biasanya bisa 3 lah ya. Bisa 3. Kalau untuk laki-laki biasanya 2 kali ya, 2 atau 3. Tapi kalau perempuan biasanya 5 kali ya. Kalau tergantung orangnya lah, yang memang yang penyuka daging mungkin porsi bagi dia segini. Dan menurut bagi saya ini udah untuk saya pribadi untuk ya kalau makan kayak gini, kalau kita makan rendang kan biasanya kita satu potong aja ya. Kalau kita makan rendang kan satu potong. Nah ini bisa 4-5 potong, tadi saya makan satu potong. Ini kan 2, ini 2 dari sini ya. Ini kan 2 nih, dari sini. Ini kan 2, ini 2 potong. Kalau dibagi kan bisa bagi 2. Tadi makan saya yang saya makan tadi satu potong segede ini. Maka saya bisa 5. Bisa 5 orang. Jadi kalau ini daging dombanya enak. Ini bumbunya. Kalau mayonesnya kalau kita kalau makan lagi mungkin jadi gendut nanti. Bagus pakai ini aja. Nah. Ini kalau nggak salah ini yang apa ya? Apa ya? Lupa yang suka kita makan kalau apa ya? Mama Western sih apa? Gini, jadi ini daging domba tapi yang iganya. Iya. Nah, jadi yang hijau-hijau itu loh. Apa? Jadi lupa kok biasa masak dia lupa. Granola ya. Yang dikeringkan, daun yang dikeringkan. Jadi kalau menurut saya ini dagingnya, makanannya hari ini saya rekomendasikan good, Anda bisa coba. Kalau dari harga ya tergantung relatif tergantung orangnya. Oke, demikian liputan saya hari ini di restoran Living Room, sekarang namanya Living Room Cafe and Dinner. Nah, nanti kita akan liput lagi. Sini ada restorannya ada 3. Jadi nanti kita akan bagi-bagi film apanya, liputannya supaya Anda mengerti. Tidak satu tempat saya fokuskan. Jadi kita hanya hari ini kita liput untuk Living Room. Hari ini aja makanannya yang rekomendasi dari pihak restoran. Ini tambahan ini yang hijau-hijaunya ini apa namanya daun yang dikeringkan yang biasa kalau Western itu suka makan atau orang Eropa itu namanya oregano. Jadi makanya bikin smell good gitu ya. Ini minumannya enak, ada acarnya, ada agar-agarnya. Dia tidak pakai soda. Menurut saya rekomendasi. Tapi kalau di tekoi tadi ya. B2 lah. B2 B2 ya, Pak. Sejauh ini makanannya aman.